full. Gemuk full. Dalam rangka apa sih? Ini rangka kemerdekaan. Harga cukup 170. Ini real lapangannya ya Mas Vivi ya. Ya. Kalau burung-burung kayak gini kadang memang di belakang ada sniper. Terus langsung dibayarin. Kadang ada juga yang dari punya langganan main transfer teramat saja ya. Gitu. Jadi teman-teman, kios ini memberikan informasi stok tersedia dan berikut harganya. Burungnya itu dijual, bukan dirawat untuk tahunan ya Mas Vivi ya. Ranting Jawa yang dari Banyuwangi teman-teman. Yang mau dibanderol berapa Mas Vivi? Itu tak kasih harga 70.000. Jenis burung kenari. Ada kenari warna panda ya. Terus yang satunya nih cerah. Cerah. Jadi hasil tuker tambah Mas Vivi? Ya pastinya tuker tambah. Oke, terus kalau untuk soal harga kena berapa nih Mas Vivi? Biasalah, buat master burung kasih murah meriah Mas. Nah ini teman-teman, kita lagi pantau ada SRDC ya, lagi ngeriwik aja. Ini non flash teman-teman ya. Nah, kita coba perkecil, kita turunkan pencahayaannya dan kita pakai flash biar lebih jelasnya teman-teman. Tapi kita sudah pantau buat suaranya ya Mas Didi. Ya benar. SRDC Bali Mas Didi. Bali punya Mas. Bali punya real kelamin jantan dan kita pantau lagi ngeriwik saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicomania. Di kesempatan hari ini admin kembali ke pasar burung pramuka. Kita start dari parkiran bagian belakang ya, atau parkiran motornya. Sebelum mulai untuk informasi stok burung yang tersedia berikut harganya, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini teman-teman, kita mau coba merapat ke kiosnya Langgeng Jaya. Di sini ada gang, tinggal masuk saja teman-teman menuju lokasi dari kios Langgeng Jayanya. Setelah masuk beberapa langkah teman-teman, ini dia untuk lokasi dari kios Langgeng Jayanya. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kita sapa dengan ownernya, ada Mas Didi. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Sehat selalu ya. Aya. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 10 Agustus Mas Didi. Ya. Baik. Untuk hari ini stoknya bagaimana Mas Didi? Oh stoknya masih ada banyak Mas. Banyak. Ada Robin, Pancawarna, Murai, Kacer, Cak Icu, Kapas Tembak, dan lain-lain. Berarti komplit ya Mas ya? Oh masih komplit. Lokal, impor, bahan, gacor, Ingeran, masteran, ocean, ada semua? Oh ada semua Mas. Paru bengkoknya? Paru bengkok ada juga. Ada. Oke, juga. Nanti kita pantau ya Mas ya. Siap. Info pengiriman bagaimana Mas? Pengiriman area Jabodetabek bisa COD. Untuk luar kota video call dulu, cocok transfer enggak cocok cancel Mas. Ongkir ditanggung sama pembeli. Oh, pastinya tanggung pembeli. Tuker tambahnya nerima enggak nih? Tuker tambah bisa Mas, yang penting burung yang kita mainin burung sehat, tidak cacat, namanya cocok aja. Dan langsung dibawa ke lokasi ya Mas. Iya, benar Mas. Baik, informasi cukup Mas Didi. Seperti biasa kita bikin part 1 dan part 2 ya Mas. Oke, ya. Oke Mas. Biar kepantau semua dan kita pantau untuk part yang pertama Mas Didi. Baik teman-teman, ini kita coba pantau ya dari jenis burung Robin. Ini stok yang terbaru juga di kios Langgeng Jaya. Ini pantauan untuk yang sebelah kiri lebih dominan rajin bunyi teman-teman. Tapi memang kita shoot dari jarak jauh, mungkin suara agak kecil ya Mas Didi ya. Ya. Jadi stok hari ini teman-teman dari jenis burung Robin ini lagi banyak Mas Didi. Oh banyak Mas. Baru turun berapa ekor kira-kira Mas Didi? Turun 50 ekor Mas. 50 ekor. Ada jantan, ada betina berarti? Ada pasti. Jantannya berapa Mas Didi? Untuk yang jantan di angka 1.200.000 Mas. Kalau yang betina Mas Didi? Yang betina di angka 750.000. Silahkan teman-teman ya, untuk peminat atau memang yang lagi cari jenis burung Robin, hari ini stoknya aman di kios Langgeng Jaya. Tinggal merapat di pantau-pantau saja ya Mas Didi. Oh ya? Siap Mas, benar. Kita tadi coba pancing-pancing, ada juga yang banyak yang respon ya. Ya. Jadi ini yang Asia ya Mas? Yang Asia punya Mas. Oke, ini buat masteran oke banget ya Mas Didi ya? Kalau untuk buat masteran, mewah ini Mas. Mewah ya? Soalnya dia makan purnya lahap, dia nggak liar, nggak nabrak. Oh begitu. Nah.
Nah, ini stoknya lagi banyak Mas Jidi ya? Oh, stoknya masih ada masih untuk 50 ekor ada. Oh, udah pada teman-teman ya. Itu lagi pada bunyi nih ya. Betina jantan pada bunyi, Mas. Harganya Mas Jidi? Harga di angka 900.000 per ekor, Mas. Jantan betina? Sama. Oke, silakan teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita lagi pantau ada SRDC ya, lagi ngeriwik aja. Ini non flash teman-teman ya. Nah, kita coba perkecil, kita turunkan pencahayaannya dan kita pakai flash biar lebih jelasnya teman-teman. Tapi kita sudah pantau buat suaranya ya Mas Didi. Ya benar. SRDC Bali Mas Didi. Bali punya Mas. Bali punya real kelamin jantan dan kita pantau lagi ngeriwik saja teman-teman. Dan pantauannya mulus sudah ngepur Mas Didi. Itu campur Mas. Campur. Harganya kena berapa? Cukup 130.000 aja. 130 teman-teman untuk SRDC. Badan spek bahan bonus sudah riwikan ya Mas Didi ya? Sudah riwikan Mas. Stoknya ada berapa Mas? Stok masih ada sekitar 7 ekor Mas. Silakan teman-teman tinggal berapa dari pantau saja ya. Mas Ibi, siap. Ini ada cucak sungkok yang spek bagaimana ini lagi ngerti-ngerti aja? Oh, itu bahan rawatan tapi udah bunyi, Mas. Oh, begitu. Nah, rajin. Harganya kena berapa nih? Harga seperti biasa, 1.600.000 aja. Oh, begitu teman-teman ya. Jadi bonusnya udah rajin bunyi lah, Mas Ibi ya? Oke. Selanjutnya kita bergeser ke burung merbah jambul atau kutilang dari Malaysia ya Mas Didi ya? Iya Mas. Stoknya aman ya Mas Didi? Oh aman Mas. Harganya kena berapa Mas? Ini sepasang Mas. Oh, sepasang tak kasih harga 1.400.000 Mas. Silahkan teman-teman ya. Jadi kalau yang beli per ekor 700.000? Kalau per ekor malah itu ada satuan ada lebih murah. 6,5 Mas. Oh, 6,5 kan Mas. Nah, kalau yang satuan. Ya teman-teman ya. Jadi yang satuan ada di kandang kontak box seperti ini. Ini silahkan cukup 650.000-an. Iya. Jadi real untuk stoknya aman teman-teman ya. Kita berlanjut pantau untuk merbah putih atau albinonya. Untuk stok juga tersedia teman-teman ya. Mulus dan stoknya ada berapa ekor hari ini? Betul? Ada 6 ekoran Mas. Kurang lebih tinggal 6 ekoran ya. Iya. Kena berapa Mas ini? Harganya per ekor jangka 5.500 Mas. 5.500.000-an teman-teman ya. Untuk merbah jambul albino. Albino punya. Baik teman-teman kita berlanjut pantau untuk jenis burung pin. Yang pertama ada jenis red siskin buat yang sudah satu pasang. Jadi siap sudah masuk di tangkar ya Mas Didi? Iya Mas, benar. Nah ini untuk yang pertama ada warna dari klasik kali klasik. Klasik Mas. Kena berapa Mas Didi? Satu klasik pasang. Sepasang tak kasih harga 800.000 Mas. Silakan teman-teman dari perpasangnya ya. Sebelah kirinya ada pilihan dari warna dilut ya Mas Didi? Warna dilut sepasang. Kena berapa Mas Didi? Itu di angka 900.000 Mas. 900.000 teman-teman ya. Dari Revisil warna dilut satu pasangnya. Ada juga untuk pilihan dari double dilutnya, tampilannya double seperti ini. Dilut pasangan juga Mas. Kena berapa Mas ini satu pasang? Itu satu pasang di angka 1.300.000 Mas. Silakan teman-teman untuk warna yang double dilut ya. Sebelah kirinya ada pantauan dari BHS ya Mas. BHS Mas. Satu pasangnya berapa Mas? BHS satu pasang di angka 2.500.000. Baik teman-teman dari Black Hooded Siskinya. Ya. Selengkapnya ada juga pantauan dari YBS. Untuk yellow black siskin ya. Yellow black siskin satu Mas. Pasang. Satu pasang. Kena berapa Mas ini? Itu di angka 4.500 Mas. 4.500 dari per pasang ya teman-teman ya. Nah, ini pantauan dari YBS-nya teman-teman ya. Ini jantannya udah enak banget ya. Hah? Udah ngeleper-ngeleper. Kalau yang hutan malah ini. Apa, Bos? Masih di jenis burung red siskin teman-teman. Dan kulihat dari kejauhan terpantau ada red siskin warna dilut Mas Didi ya. Dilut gacoran. Ini dilut lagi bunyi saja ya. Harganya kena berapa Mas Didi? Itu di angka 600.000 Mas. Cukup dibanderol 600.000 saja dari red siskin warna dilut spek yang gacoran teman-teman ya. Kalau suaranya kurang jelas jadi mohon maaf karena mic ini ada di owner sama admin ya Mas Didi ya. Benar.
Nah ini berikutnya buat pantauan yang warna klasik ya Mas Yudi ya. Ya klasik Mas, gacoran juga. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau suaranya kurang jelas karena mic ini ada di admin dan owner ya. Kita pantau dari kejauhan biar burung pun kalau ditompo ini nggak kaget Mas Yudi ya. Ya benar. Karena burung gacoran kita tompo pakai flash juga kadang kaget nggak jadi bunyi. Tapi dari jauh kita sudah pantau ya buat suaranya ya. Harga klasik yang gacoran berapa Mas Yudi? Harganya di angka 600.000 sama Mas. 600.000. Ya. Baik. Stoknya aman Mas Yudi ya? Stok aman. Ini kita deketin deh teman-teman ya, tampilannya seperti ini buat yang klasik gacorannya. Nah sebelah kirinya nih ada jenis burung apa Mas Didi? Mulesiskin Mas. Oh Mulesiskin. Nah, speknya? Ya itu dapat tukeran kok Mas. Oh dapat tukeran. Nah, bilangnya sih gacor. Nah ini tinggal merapat dipantau saja Mas Didi ya. Harganya kena berapa nih? Harga di angka 500 lah Mas. 500? Ya. Karena hasil tuker-tukerannya Mas. Hasil tuker-tukeran. Oke silakan teman-teman ya, Mulesiskin yang biasanya gacoran dibanderol berapa Mas Didi? 700. 700 sekarang cukup 500. 500 ribu aja. Nah, ini bandel juga nih teman-teman Mulesiskin ya. Nah, ini disut langsung diam. Omong juga tuh. Real gacoran ya Mas Didi ya? Ya gacoran pasti Mas. Kita bergeser pantau untuk double dilutnya. Ya, nah, ini untuk yang spek gacoran teman-teman ya. Gacoran pasti Mas. Ini tanpa flash. Nah ini untuk pakai flash seperti ini tampilannya. Harganya berapa Mas Didi? Harga di angka 900.000 Mas. Silakan teman-teman buat Resiskin double dilut yang spek gacoran. Pilihan dari Resiskin untuk yang kelamin betina juga terpantau tersedia ya Mas Didi? Ya, betina yang trotol Mas, masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Trotol klasik dan dilut Mas Didi ya? Iya, sama. Harganya berapa Mas? Harga di angka 130.000 Mas. Per ekornya? Per ekornya. Usia masih muda? Usia muda. Atau SMA lah ya Mas Didi ya? Ya, SMA itu Mas. Dilanjut untuk Resiskin buat yang spek bagaimana Mas? Ini yang trotol jantan Mas. ABG. ABG Mas. Oke, trotol jantan juga terpantau tersedia ada warna klasik baik dilutnya. Nah, klasik dan dilut. Harganya Mas Didi? Harga di angka 320.000 aja Mas. Dari per ekornya Mas Didi ya? Ya, per ekornya Mas. Ini stoknya juga aman teman-teman. Oh, aman. Kembali ke pasangan teman-teman ya. Ini ada pasangan dari Resiskin buat yang warna double dilutnya. Nah, yang masih tapi muda itu ini Mas. Yang masih ABG. ABG. Nah, SMP pasaran lah ya Mas Didi ya. SMA. Oh, SMA. Nah, okay. SMA itu. Ini lagi enak-enak ya Bang SMA. Ya, sama kumpul-kumpulnya Mas. Oke. Okay. Kena berapa Mas Didi? Itu sepasang di angka 1.200.000 Mas. Silakan teman-teman ya untuk Resiskin buat double dilut yang speknya pasangan SMA. Nah, ini juga tersedia. Ada juga untuk pantauan buat yang double dilut apa nih Mas Didi? Itu double dilut betina yang muda. Oh yang muda. Ya. Kena berapa Mas Didi? Itu di angka 350 Mas yang betina. Baik buat yang betina double dilutnya ya. Ya. Sekarang geser ke Resiskin buat double dilut trotol jantan. Trotol jantan Mas. Harganya berapa nih Mas? Harga di angka 550 aja Mas. Oke dari per ekornya silakan ya, teman-teman ya. Jadi stok Resiskin ini banyak ininya Mas Didi ya. Ya aman. Banyak speknya nih teman-teman. Sekarang kita berlanjut pantau dari jenis burung fin dan ada black suit. Yang pertama teman-teman nih ada buat yang kelamin betina ya. Betina itu Mas. Kena berapa Mas Didi? Harga cukup 550.000. Baik, buat yang kelamin betina black surutnya. Dan buat yang jantan alhamdulillah lagi habis teman-teman. Ini tinggal satu ekor ya Mas Didi ya. Jantan tapi ini agak kurus Mas. Tapi ini agak kurus teman-teman. Ya. Kena berapa Mas Didi? Ini tak kasih harga cukup 2,5 aja Mas. 2,5 250. Cuman kurus ya Mas Didi ya. Kurus yang ngomong. Baik teman-teman. Kira-kira kalau yang normal harganya berapa? Kalau normal jantan di angka 650 Mas. 650.000. Oke. Kira-kira datangnya kapan lagi Mas Didi? Kemungkinan lusa Mas. Lusa. Baik teman-teman ya. Untuk jenis burung black root buat yang kelamin jantannya. Bergeser, pantau berikutnya ada jenis burung zebrafin teman-teman ya. Zebrafin ya, Aussie Mas. Aussie punya. Ya. Ini stoknya lagi banyak banget teman-teman ya. Dari zebrafin Aussie-nya, harga dari perpasang ya Mas Didi? Perpasang di angka 200.000 aja Mas. 200.000-an teman-teman ya. Ya, zebrafin Aussie perpasangnya. Sebelah kirinya, untuk MJ hari ini stoknya juga banyak teman-teman. Full Mas MJ Mas. Nah, ini sampai sini ya, dari MJ-nya. Jadi untuk peminatnya atau yang memang lagi cari, kios Langgeng Jaya pantauannya aman. Harga MJ per pasang berapa Mas Didi? MJ per pasang di angka 150.000. Silahkan teman-teman untuk jenis burung MJ-nya. Nah teman-teman hari ini kios Langgeng Jaya juga mempunyai stok jenis burung kenari. Nah, ada warna panda ya, terus yang satunya nih cerah. Cerah. Hari hasil tuker tambah Mas Didi? Ya pastinya tuker tambah.
Oke, okay, terus kalau untuk soal harga kenapa berapa nih Mas Didi? Biasalah, buat master burung kasih murah meriah, Mas. Nah, buat teman Kicomania ya, yang sering pantau untuk video channel master burung ini mau dikasih murah dari Kios Langgang Jaya. Ya. Berapa nih Mas Didi? 150 2 ekor, Mas. 2 ekor? Nah. Oke, okay, teman-teman ya, silakan nih. Ini burung oke okay semua ya. Tinggal merapat dipantau saja untuk kenarinya, teman-teman. Jadi barang yang kayak gini, siapa cepat dia yang dapat ya, Mas Didi ya. Ini murah banget itu, Mas. Oke, okay, soalnya harga burung murah apalagi no minus, teman-teman. Teman-teman ya. Baik teman-teman, kita bergeser pantau untuk paru bengkok. Yang pertama ada paru bengkok apa Mas Didi? Itu perkisi tali abu, Mas. Oh, yang terbaru ya? Terbaru. Ini terbilang baru nemu juga nih teman-teman, karena iya, biasanya yang ada perkisi pantai. Nah, iya. Ini perkisi tali abu, apa dibilang nuri tali abu juga. Oh, begitu. Iya. Baik, yang mau koleksi silakan nih teman-teman ya. Ada satu pasang doang, Mas. Satu pasang. Harganya berapa nih? Itu sepasang di angka 2 juta, Mas. 2 juta. Iya. Kalau beli perekor boleh Mas Didi ya? Boleh, Mas. Tinggal belah dua. Oke, teman-teman ya. Jadi perekornya cukup dibanderol 1 juta. Nuri perkici tali abu. Tali abu, suaranya mewah itu, Mas. Suaranya bagus berarti, bagus ya? Bagus. Ini gradasi dari mukanya cakep juga, teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini. Selengkapnya ada juga dari jenis paru bengkok untuk nuri red lori, Mas Didi. Red lori, Mas. Tinggal satu, Mas. Tinggal satu ekor. Ya. Harganya kena berapa nih? Itu di angka 850 aja, Mas. Silakan teman-teman ya. Ada satu ekor dari nuri red lorinya. Jadi ini harga penghabisan nih, teman-teman ya. Ada juga teman-teman untuk jenis burung paru bengkok dari Betet ya. Nah, Betet Sumatera, Mas. Nah, ini untuk KTP yang Sumatera punya. Nah, tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor, harga dari perekornya Mas ini? Cukup 200.000 aja. 200.000. Silakan teman-teman dari jenis burung Betet Sumateranya. Dan sekarang kita berlanjut pantau untuk paleknya teman-teman ya. Ini tersedia ada warna gelap, ada warna cerah, baik warna lutinonya. Kalau untuk harganya Mas Didi bagaimana nih? Kalau untuk warna cerah, per ekor cukup di harga 350.000, Mas. Yang cerahnya, gelapnya ya, berapa, Mas? Kalau yang gelap, 300.000. 300.000. Nah, lutino MM. Lutino mata merah di angka 450, Mas. Baik, teman-teman ya, dari jenis burung Falak atau Parkit Australia. Pilihan buat yang warna albino juga tersedia. Itu albino yang produkan, Mas. Oh, produkan. Nah, jadi indukan ya. Kena berapa, Mas Didi? Itu sepasang di angka 2 juta, Mas. 2 juta untuk indukan dari Falak albino. Silakan teman-teman ya. Dan di sini tersedia untuk lolohan ya. Ada lolohan Betet apa Mas? Betet Jawa, Mas. Oh, Betet Jawanya. Ya. Harganya berapa Mas? Harga di angka 700.000 aja. 700.000. Kemarin kalau nggak salah kita review kurang lebih ada 6 ekor apa ya? Iya, 6 ekor. Ini tinggal satu Mas Didi. Oke, silakan teman-teman yang mau coba rawat dari lolohan Betet Jawanya. Iya. Baik teman-teman, hari ini Kios Langgeng Jaya juga mempunyai stok untuk jenis burung OPJ ya. Opior jambulnya. Ini stok pilihannya aman banget. Aman, Mas. Harga dari perekornya berapa sih, Mas? Perekor di angka 110.000 aja, Mas. Silakan teman-teman ya, dari OPJ-nya. Dan untuk hari ini teman-teman, kita coba informasikan dari stok burung anis di Kios Langgeng Jaya ya. Yang pertama ada anis kembang buat trotol jantan Mas Didi ya. Trotol jantan double ring, Mas. Double ring ya. Nah, tampilnya seperti ini. Stoknya aman Mas Didi? Oh, aman, Mas. Harganya kena berapa Mas Didi? Ini yang pakai sertifikat, Mas. Oh, begitu. Kena berapa nih? Sertifikat di angka 400.000. 400.000 sertifikatnya seperti ini, teman-teman ya. Silakan. Nah, jadi kemarin ada yang berkomentar yang double ring sudah pasti pilihan jantan Mas Didi ya. Ini anis kembang jantan. Oke, kalau yang maksudnya non sertifikat teman-teman, itu juga sudah request dari peternak yang jantan. Mas Didi ya. Cuman perbedaannya ini yang double ring teman-teman. Beda peternak, Mas. Beda peternak saja. Ya. Makanya harganya lebih up dikit lah ya. Berbeda 50 berarti beda Mas Didi ya. Beda 50.000 aja, Mas. Dan stok buat yang ring 1 atau trotol jantan bukan sertifikat masih ada nggak Mas Didi? Stoknya habis. Oh, habis? Habis. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi untuk yang double ring ini tinggal berapa ekor nih Mas Didi? Masih ada sekitar 5 ekor, Mas. Kurang lebihnya 5 ekor ya? Iya. Baik teman-teman, jadi untuk anis kembang trotol jantan kurang lebihnya tinggal 5 ekor, silakan ya. Setelah kita pantau dari trotol jantannya teman-teman, kita bergeser dari pastol jantannya ya. Jadi ini rawatan dari trotol sampai ke pastol. Nah, tampilannya seperti ini. Pastinya sudah pur total, teman-teman. Harga dari perekornya Mas ini? Itu perekor di angka 400.000, Mas. 400.000-an anis kembang pastol jantan. Stok aman Mas ini ya? Oh, stok masih aman, Mas.
Tersedia juga dari jenis burung anis macannya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini untuk anis macannya. Ada trotol, ada pastol ya Mas Didi? Ada trotol, ada yang pastol. Ini kalau untuk kelamin pilihan bagaimana nih Mas Didi? Untuk anis macan itu yang jantan. Yang jantan punya juga ya. Baik, harganya berapa nih Mas Didi? Ada anis, pastol, ada trotol. Kalau yang pastol di angka 250, Mas. 250. Nah, kalau yang trotol nih kayak ini nih. Kalau yang trotol 300.000. 300.000, teman-teman, dari anis macannya. Bergeser, pantau untuk anis merah, teman-teman. Dan ini untuk yang pilihan kelamin jantan. Kelamin jantan. Dari ring, apa Mas ini? Aris Singa Raja, Mas. Aris Singa Raja. Baik, teman-teman ya. Seperti biasa kita informasikan, jadi ring ini sudah ring kondang ya. Ya. Atau sudah ternama. Ternama ya, Mas. Seperti Gobang, Bobby Tista, Bungsu, dan salah satunya Aris Singa Raja. Ini harganya berapa Mas Didi? Anis itu merah jantan. Harganya cukup 1 juta Mas. 1 jutaan. Nah, bergaransi jantan. Garansi jantan. 3 bulan nggak wiplong, uang kembali utuh. Oke teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan ringnya ya Mas Didi. Iya, ya. Iya Mas, benar. Oke, kalau untuk stok hari ini kurang lebih tinggal berapa ekor Mas Didi? Untuk itu tinggal 1 ekor Mas. Oh tinggal 1? Tinggal 1 ekor. Laku keras juga ya Mas Didi? Laku keras, soalnya udah nggak musim ini Mas. Oh begitu. Baik teman-teman ya. Berikutnya pantauan untuk jenis burung anis cendana Mas Didi. Cendana Mas. Sepek bagaimana nih Mas? Sepek udah ngeriwik itu Mas. Oh udah ngeriwikan? Ya. Baik, harganya berapa Mas Didi? Itu di angka 300.000 aja Mas. Ada 1 ekor? Cuman 1 ekor. Cuman 1 ekor teman-teman ya. Dari anis cendana yang speknya sudah ngeriwikan. Dan kita berlanjut. Pantau untuk burung ocean teman-teman. Di part pertama ada cucak hijaunya. Buat yang nopeng ya. Atau kelamin jantan. Ini di Gos Langeng Jaya pilihannya juga lagi aman teman-teman. Dari cucak hijaunya. Seperti biasa nanti kita unboxing teman-teman ya. Buat unboxingnya teman-teman dari cucak hijau untuk kelamin jantan nopeng. Nah, nopeng seperti ini teman-teman ya. Ini yang KTP mana Mas Didi? Aceh. Aceh punya. Baik, pilihan lagi banyak. Harga banyak, dari Mas. Per ekornya Mas Didi? 600 ribuan aja Mas. Ini kan ada bonus ada mulus Mas Didi. Harganya root? Udah root sama aja. Oke teman-teman ya. Jadi harga sama saja. Mau mulus, mau bondol 600 ribuan ya. Iya benar. Untuk hijau jantan yang KTP-nya Aceh teman-teman. Mas Didi, siap. Ulang tahun Agustusan dong, cak ijo yang harganya murah, no minus jantan gitu. Ada. Jantan tulen. Harganya suaranya berapa sama cak ijo. Harganya? Harga cukup 170. Yang mana nih? Ini Mas cak ijo. Oh, cak ijo mini. Ya. Oke, teman-teman ya. Stok bagaimana Mas Didi? Cak ijo mini masih ada stoknya Mas, masih aman. Jadi ada nopeng, ada trotol, teman-teman. Ini harganya 170 Mas. 170. Silakan teman-teman ya. Ijo yang paling murah nih harganya ya. No minus. Setelah kita pantau dari cak ijo mini yang kelamin jantan, kita bergeser pantau untuk cak ijo PH-nya. Ini kalau harganya kena berapa cak ijo PH Mas ini? Kita ijo PH di angka cukup 300.000 aja Mas. Silakan teman-teman ya. Stoknya aman Mas ini? Oh, stok aman. Oke. Tersedia juga teman-teman untuk cucak ranting, kelamin jantan buat yang KTP Banyuwangi Mas Didi. Banyuwangi. Nah ini ranting Jawa yang dari Banyuwangi teman-teman. Ya mau dibanderol berapa Mas Didi? Itu tak kasih harga 70.000. Normalnya memang berapa Mas Didi? 170 normalnya. Kok dijual 70.000? 70.000 aja. Dalam rangka menyambut kemerdekaan atau bagaimana Mas Didi? Iya Mas, benar. Oke. Tapi burung oke ya Mas ya? Ya oke, cuman agak kurus dikit. Kurusnya dikit doang. Ya. Baik teman-teman, kalau kita pantau burungnya juga masih aktif lah ya. Aktif. Jadi warna hijau dari burung caranti Jawa ya. Dari 70.000 ya, kelamin ya, jantan ya. Bener. Silakan teman-teman. Kembali pantau untuk jenis cak ijo body bignya ya teman-teman ya. Ini pantauannya mulus nopeng juga. Ini harganya berapa Mas ini? Oh itu murah Mas. Murah? Sama kalau ada minus-minus dikit Mas jual murah. Oke ini kalau nah. Kita pantau kayak masih itu seperti ya? Harga PH punya orang-orang Mas. Oh begitu. Kasih ya. Harga cukup 350.000. Cak ijo big ya Mas Didi ya? Big loh ini tak sampel. Oke kalau big, kita unboxing teman-teman ya. Ini pokoknya Mas Didi lagi ulang tahun nih. Cak ijo harganya wow ya, amazing teman-teman. 350 Mas. Tuh, kurang gede apanya nih coba. Cak ijo big teman-teman ya. Mewah. Keren ya. Nah, tampilannya seperti ini, mata oke. Okay. Mata oke, okay, paruh oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini kuku juga oke okay, Mas Didi. Oh, tuh kukunya. Oke. Okay. Terus burung gemuk kan Mas Didi? Wah, mewah. Gemuk full. Gemuk full. Nah. Dalam rangka apa sih?
Ini rangka kemerdekaan. Kemerdekaan. 350.000 bos. Ini nggak ada yang minus Pak Didi. Alah turun dikit. Oh turun dikit. Nah, sayapnya lah ya. Ya. Oke teman-teman ya. Ini cuma turun dikit teman-teman dari bagian sayapnya. Cepet-cepetan deh. Ya. Ini jadi lho. Mohon maaf Mas Didi, kita hanya sekedar menginformasikan buat ya. Teman kicauan nih ya. Ini real lapangannya Mas Didi ya. Ya. Kalau burung-burung kayak gini kadang memang di belakang ada sniper. Terus langsung dibayarin. Kadang ada juga yang dari punya langganan main transfer teramat saja. Transfer, ya. Gitu. Jadi teman-teman, kios ini memberikan informasi stok tersedia dan berikut harganya, burungnya itu dijual bukan dirawat untuk tahunan ya Mas Didi ya. Oh bukan, pasti kalau kayak gini pasti tak jual Mas. Oke teman-teman ya. Mau yang minus, mau yang gacor, mau yang bahan ya. Oke dijual semua Mas Didi ya. Pasti jual, enggak ada kata disimpan enggak ada Mas. Enggak ada ya. Jadi cepet-cepetan teman-teman. Oke silakan ya, cak hijau nih. Oh, enggak kelihatan kan? Kalau dipantau sekilas ini enggak kelihatan minus loh teman-teman ya. Baik. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita coba pantau untuk yang gacoran juga. Ini di track yang satu sebelah kanan udah mulai ngejambul ya, terpantau juga untuk bunyinya. Sebelah kiri nggak pakai ngejambul, nggak pakai ngetruk, tapi dia langsung bongkar suaranya teman-teman. Real untuk yang gacorannya ya. Biasanya cak hijau kan kalau ngetrek kan lama ya Mas Didi ya, agak panasnya lama. Nah ini alhamdulillah nih. Langsung gacor. Langsung bunyi. Oh. Oke enak ya. Yang suka gantangan dari cak hijau tinggal lanjut rawat setting-setting saja. Harganya berapa Mas Didi? Harga yang ini 1.100.000 Mas. Yang sebelah kiri ya? Ya. Kalau sebelah kanannya Mas ini cukup harga 1.000.000. Oke teman-teman, tergantung spek atau tergantung dari materi cak hijaunya. Ada 2 ekor Mas Didi? Ada 2 ekor.